Halo guys, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain game Burung Sultan. Wah, ada si Kapitalus di sini. Ini Burung Sultan atau Kapitalus ya guys? Wah, di sini ada temannya. Halo Kapitalus, kita mirip ya, tapi aku lebih kecil dan ada bayi si Beruang Sultan. Halo, dan ini adalah adiknya si Kapitalus, namanya adalah Kapitalos. Mirip-mirip ya guys namanya. Halo Kapitalos, kamu suka biru dan yang si Kapitalus suka warna merah guys. Oke guys, kita akan mulai pergi berangkat ke desa Kura-Kura. Kita akan mencari saudaranya si Kapitalus Beruang Sultan guys. Mari kita cari. Itu Kura-Kura Sultan. Oh iya ya, siapa ya dia teman-teman? Tapi aku mau jadi Kura-Kura Sultan. Oke, aku akan mulai berangkat mencari saudaraku teman-teman. Aku tadi kayaknya melihat sesuatu deh. Ada si adik bayi kecil. Halo. Oh, ayahku pernah kena Purple Honey dan dia itu menjadi jahat. Bolehkah kamu menyelamatkannya? Aku harus mencarinya, tapi kamu tahu enggak di mana saudaraku juga? Aku tidak tahu, tapi aku hanya tahu ada seseorang yang dipenjara di sebuah rumah di dekat sebarang dari air. Oke, mari kita cari ya guys, siapa ya itu? Mari kita cari teman-teman, tapi pertama kita akan jangan lupa subscribe dulu ya channel Happy Alicia teman-teman. Yalah. Oh iya, kamu jahat. Apa itu ayah anaknya? Jangan. Oh iya ya guys. Tonton ya, guys. Kita akan mencari ayah anaknya. Ini rumah siapa ya guys? Ini dikatakan rumahnya fisherman, berarti rumahnya si pemancing. Ini dia di atas guys. Halo, kamu sedang bengong-bengong ya di atas. Kita akan mencari ayahnya dulu ya guys. Tahu di sini ada papan tulisan nama ya. Hop, mari kita lihat. Ini Hermit House. Nama ayahnya Hermit ya guys. Mungkin coba kita masuk ya. Wah, katanya terjadi sesuatu, apa itu? Tidak, ayahnya jahat guys. Kenapa dia jadi jahat? Udah lemarinya juga tumbang. Kenapa ya guys? Kenapa bisa anak kura-kuranya jadi seperti itu? Kayaknya, aku jadi ketakutan teman-teman. Aku merasa kayaknya sepertinya dia pernah terkena Purple Honey, madu ungu guys. Sepertinya, aku jadi ketakutan. Sepertinya dia adalah ayah penjelajah dari dunia kura-kura ini. Itu karena adalah Hermit House, tapi dia pintar loh teman-teman padahal. Karena aku lihat sesuatu loh. Kasih dia kena. Wah, itu adalah madu ungunya guys. Tapi Burung Sultan ini hebat loh guys. Dia itu tidak apa-apa kalau dia terkena madu ungu. Waduh, Burung Sultan malah jatuh saja. Teman-teman, kita akan naik ke atas lagi ya guys. Hop. Oke, kita akan naik pakai vines yang ada di sini ya. Oke, kita akan dengan ke cepat. Pulau seberang, sepertinya di pulau itu ada sesuatu. Hop, A, B, wih. Oke, kita udah sampai ke rumahnya ya. Mari kita coba masuk guys. Wah, ada Burung Sultan. Itu adalah temannya ya? Atau itu adalah saudaranya? Apakah kamu yang namanya adalah Vano? Oh iya, itu aku. Nama itu aku. Vano. Iya. Selamat kenalku. Bukankah itu adalah nama saudara aku, guys? Berarti kamu adalah saudaraku ya? Tapi kok aku jadi kura-kura? Wah, katanya di sini kita harus mengumpulkan 125 koin. Atau yang paling terbanyak dari desa kura-kura ini adalah 150 koin, teman-teman. Ayo jadi kita cari. Akan mencari 125 koin. Nonton like dulu ya guys. Oke, teman-teman jangan lupa like video ini ya. Pertama kita akan langsung skip sampai ke 100 koin. Oke. Guys, Beruang Sultan Kura-Kura telah berhasil menemukan 122 koin dan berikutnya kita hanya tinggal perlu menemukan beberapa koin lagi. Tonton saya yang selamatkan boleh enggak? Boleh. Mari kita cari koin lagi ya guys. Tapi kan aku Beruang Sultan. Jadi aku mau kumpulkan sampai banyak sekali koinnya, sampai 150 boleh? Oh, udah 125 koin guys. Berarti tadi kita cuma tinggal perlu kumpulkan 3 koin lagi ya. Kita berhasil teman-teman. Dan sedikit lagi koin kita. Dan kita jadi kaya teman-teman. Tapi ini cuma 132. Aku maunya 120. 150 ya nanti. Apa kita selamatkan dulu ya guys. Baru kita lanjutkan lagi. Iya. Bukan tapi saya mau selamatkan. Wih, kita berhasil guys. Menemukan 132 koin. Wah, ada ikan terbang. Halo ikan terbang. Oke, kita coba cek dulu ya teman-teman. Ini udah 125 koin.
Mari kita selamatkan. Halo temanku Fano, aku akan menyelamatkanmu ya. Mungkin kamu adalah saudaraku. Ayo kita selamatkan guys. Ayo kita selamatkan. 3, 2, 1, B. Ayo kita tekan B. Saya mau di belakang. Tekan B, ayo cepat. Wah, namanya Fano guys. Hari kita berhasil menemukan dan menyelamatkan Fano. Saudara kita. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Dadah.